Kowe nonton apa iku? Ayo menu aku, luruh kupu-kupu nek. Emangnya ana? Ana, ayo diluruh. Nah, iki wis tekan kene. Ngerti. Kayak ular ah. Iki hewan sing ameh mirip kupu-kupu. Namane ngengat. Iki dene lagi ning fase kepompong. Sadurunge dadi ngengat dewasa, iki kudu nglewati 4 fase. Fase pertama telur, yang kedua larva, yang ketiga kepompong, yang keempat lagi jadi ngengat dewasa. Untuk lebih lengkapnya simak video berikut. Ngengat adalah serangga yang berhubungan dekat dengan kupu-kupu dan kedua-duanya termasuk ke dalam ordo Lepidoptera. Lepidoptera dibagi menjadi 3 subordo, yaitu Rhopalocera, Gryphocera, dan Heterocera. Seiring dengan berkembangnya taksonomi Lepidoptera, Gryphocera dimasukkan dalam subordo Rhopalocera, sehingga Lepidoptera hanya terbagi menjadi 2 subordo, yaitu Heterocera dan Rhopalocera. Berdasarkan ukuran rata-rata tubuhnya, Lepidoptera dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Microlepidoptera untuk jenis yang berukuran lebih kecil dan Macrolepidoptera untuk yang berukuran besar. Secara sederhana, kupu-kupu dibedakan dari ngengat alias kupu-kupu malam. Berdasarkan waktu aktifnya dan ciri-ciri fisiknya, kupu-kupu umumnya aktif di waktu siang hari atau biasa disebut diurnal. Sedangkan ngengat kebanyakan aktif di waktu malam atau nokturnal. Kupu-kupu beristirahat atau hinggap dengan menegakkan sayapnya. Ngengat hinggap dengan membentangkan sayapnya. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Ngengat cenderung gelap, kusam, atau kelabu. Meski demikian, perbedaan-perbedaan ini selalu ada perkecualiannya, sehingga secara ilmiah tidak dapat dijadikan pegangan yang pasti.
hemra. Oke, nah wis paham. Ayo berarti aku ame. Thank you.